dibatasi oleh banyak. Iya, terus gimana ya? Nah, itu saya belum bisa diterapkan efektif gitu, kalau ada case gitu. Kami berharap bahwa siap terjadi pelanggaran di sana kita akan tempatkan tugas untuk melakukan. Mas Afif, soal belajar sekolah kan bukan hanya laki-laki atau perempuan. Oke, dan perempuan di angkot, nah itu sistem gimana? Buat itu angkot sempit gitu, Pak. Ya, baik. Jadi kami dalam minggu ini kami akan keluarkan. Hati-hati, Pak, jangan deket-deket dia, Pak. Susah tadi saya pegang-pegang, Pak. Hanya di balik tas kayak gitu. Untuk penumpang yang wanita itu diprioritaskan duduk di sisi sebelah kiri. Sementara yang pria akan diarahkan untuk duduk di sisi sebelah kanan, sehingga akan ada pemisahan secara fisik, tidak lagi bercampur. Sejak Minggu itu seluruhnya sudah masuk, sudah dipasang CCTV. Oh, di dalam? Iya. Bukan pembatas kaca, saya pikir di depan. Enggak, kalau yang angkot sekarang kan sudah ada spion di tengah itu loh, yang di depan. Ya. Ini sifatnya wajib apa imbauan? Kami akan mewajibkan dan tentu akan dilakukan pengawasan kepada operasionalnya. Medcom.id, a part of Media Group Network.